Hey guys, it's Miguel and Rosadwin. What? Selamat siang guys, sekarang mau jam 12 siang. Hari ini bakal seru banget. Aku baru aja selesai finals barusan dari kampus. Dan aku bakal jalan ke downtown. Ini mau ke hotel buat papa mama dan keluarga aku. Karena mereka datang, jadi besok itu aku wisuda guys. Mereka datang buat wisuda. Sebenarnya awalnya tuh cuma papa mama aja. Tapi akhirnya Ko Kevin, Karin juga ikut. Terus ada pacarnya Ko Kevin juga. Jadi mereka berlima. Tadi papa mama terbang dari Singapura, udah nyampe tadi pagi jam 8. Terus Karin, Ko Kevin, dan Cetis itu nyampenya 3 jam kemudian. Ini mereka baru landing. Jadi lagi di airport, lagi dijemput sama papa mama. Cuman karena tadi aku ada finals, aku gak bisa jemput ke bandara. Ada teman papa aku yang jemput. Jadi nanti bakal langsung ketemu di hotel aja. Dan aku penasaran karena udah 9 bulan gak ketemu. Dan rambutku itu aku gak potong sejak terakhir ketemu sama sekali. Jadi penasaran reaksi mereka gimana lihat rambutku. Dan ya, akhirnya bisa kumpul bareng lagi ya. Kali ini untuk wisuda aku dan ulang tahunnya Karin nanti. Seminggu lagi di ulang tahun. Oke, mari kita langsung aja ke hotel. I'll see you guys there ya. Mama. Halo Mama. Mana yang lain? Dinamika. Gua butuh IKE physical card buat baggage. Ada berapa ya? Papa. Halo. After 9 months ya. 9 months? Ya, dari September. Oh iya. Akhirnya ketemu lagi ya. Pertama kali Papa antar. Ya. Gala itu was it? Buan. Pertama Papa kunjungi lu datang. Lu waktu di interview, sekarang datang lagi untuk kelulusan. Mantap. Waktu itu kita foto ya, Pak? Iya. Diudap. Reunited! Karino! What's up? How have you been? I've been great. I miss you so much. Me too. Ini ada Cetir. Koko. Ko, what up? Halo, what up guys? Kok makin pendek? Waduh. Gara-gara sendal. Ini udah lepas. Enggak ya? Makin tinggi ya, dikit ya? Iya, makin. Dikit lagi ngejar nih. Reunited. Okay, it's time to reveal my hair. Mari kita lihat, guys. Komentar ya. Oke. Okay. Karin, ready? You look good with it. Yeah, it's not bad. No, kok. It looks good. Gimana, Pak? Yeah. Itu ya, kalau menurut Very Papa nice. itu ada penyanyi dari terkenal dari Taiwan Force ya. Oh. Tominse. Bukan, itu satu lagi kan itu bukan Tominse. Wocelai. Ya. Ah, yang itu sama persis loh panjangnya. Oi. Benar enggak? Gimana, Mas? F4 itu. This is like ya, tapi oh, enggak apa-apa ya. Hey. Biasa suruh potong. Tapi kalau untuk ini sih oke, untuk lu kayak kenangan, tapi kalau untuk kerja kan apakah di sini terima enggak? Terima. Di sini very casual. Oh, itu oke lah. Mirip banget sama Evin enggak sih kalau banyak? Enggak. Ada lu satu. Ya, tapi di video itu ya. Ada satu videonya. Nah, ya, sudah hampir sama lah. Namanya juga satu pabrik. Satu pabrik. First launch in Seattle. Yeah. What's that? Wah. Makan. Jadi guys, dulu waktu kita liburan ke US itu selalu makan pho. Makanya ini udah jadi family tradition. Back to hotel, kita lagi beres-beresin barang karena aku nitip banyak banget barang guys. Ini baju-baju. Itu dari Indonesia kan? Kita review dikit. Wah, ini yang paling penting nih. Thank you. Ini guys. Ya, makaroni. Jadi kuning. Ini ada lagi. Ada daun. Ini daun salam ya. Ini jeruk. Kok jeruknya gede kali? Iya, ini. Yang segini.
Daun jeruk. Ini dari Singapura ini. Oh, ini semua titipanku guys, mantap. Ini dari Singapura nih, ini Singapura. Terima sumpah. Ini dari Medan nih. Ini dari Medan, dari Medan. Mantap lah. Selalu ya, kalau ada yang ke US dari Indo, titipannya banyak. Guys, daun-daunan, daun salam. Ini ada lagi nih. Nih, ini apa ya? Kayak kentang balado, crispy. Terus ini ada nastar. Nih, ini buat kasih grandma juga oleh-oleh. Terus ini ada bawang goreng. Lihat banyak banget. Ini satu kasur full makanan semua, guys. Thank you, guys. Oh, masih ada, masih ada. Masih ada. Oke, ada. Nah, kita lihat. Ini bisa enggak lupa di sana banyak dipakai. Bisa-bisa. Bawang goreng ini dari Singapura. Bubur dari beras udah dibumbuin. Wah, ada cabai rawit. Ini punya papa kan tadi? This is for me. Oke. Okay. Oh masih ada banyak di rumah guys. Nah, tempe. Tempe guys. Tempe daun. Ini apa nih? Ah bedanya? Sama aja. Ini kali pakumnya udah. Tempe bisa berapa lama ya? Tempe masuk freezer. Dan rupanya ini yang sempat ditertahan di Singapura. Hah? Iya. Lapis legit. Karena dia bilang, lapis legit. Kok ada apa? Ini kue. Dan apa, setelah kota, kota, dia bilang katanya. Setelah lihat dari ini bilang, oh, kue lapis. Oh, I know, Indonesian. Batam. Itu bukan. Apa? Okay. Kue Indonesia di Singapura tak ada deh. Iya. Ya akhirnya dikasih lewat. Oke. Go. Ya begitulah. How do you guys feel coming so far away to Seattle? Jadi, 5 koper itu semua penuh dengan barangnya. Ya kan susah guys di sini. Enggak ada tempe, enggak ada ikan teri. Terus daun salam, daun jeruk juga mahal. Ki, kalian minta bawain. Nih lihat barang-barang semuanya. Like, di tempo. Oh, ini obat batuk. Obat ibu dan anak. Kemarin aku batuk kan, jadi cari obat ini di sini enggak dapat, guys. Obat batuk ibu dan anak. Tahu nih. Ini buat apa? They don't have it here, so buat sup-sup kan. Even dia mau es teh manis minum-minum. Guys, ada kantong Batam. Beli dari Top Cepe. Top 100. Mantap ya. Sampai tali rapia di press ini kan. Tali rapia. Lapan. Ampun. Oh, ya lapan lagi. Wow, semua. Oh, iya lapan lagi. Lapan di sini tuh tebel dari kaleng ya. Jadi bukan kayak di kecepnya tipis. Very. Kayak you can start a warung aja. Yes. Ini bisa start a warung nih. Guys, banyak banget barangnya. Warung Indonesia. Serendum tali rafia. Cabe Pontianak, ebe, kecap Ponti. Kecap asin, cap apa mah? Kelelawar. Nah, pokoknya dari bat Pontianak ya. Itu dia lah barangnya sebelum ini. Yes. Ini ibu dan anak cocoknya itu, cocoknya mama, papa, Nek Milo. Cari rawit dulu. Oh iya. Betul itu cara. Ini lagi buat thumbnail. 1, 2, 3, freeze. Yang gila, 1, 2, 3. Oke, sip. Wah ini gimana cara bawa? Wah, pakai koper. I don't think I have enough space. You gotta do it by. Bawa satu koper tuh dulu. Yeah, piece by piece. Yeah. Satu-satu dulu. Yang paling enggak yang sekarang penting ya yang bisa freezer. Yang freezer ya, oke. Yang non freezer ya. Yang produce. Thank you guys udah bawain ya. Hey, ini ada jasipnya le. Aduh, jasipnya. Ini semua kalau sini dulu. Iya sih. Kalau ini di cas biaya justip sih lumayan guys. Lumayan banget barang. Ya. Ini bilang aja all for one aja udah lah. Oh.
Yeah, Edwin main berapa? Tak. Berapa itu masih lebih murah daripada makan tu. Iya. Good morning guys, ini day 2. Kemarin kita pergi makan, habis itu kita istirahat karena keluargaku habis perjalanan jauh. Ini kamar hotelnya kayak gini. Jadi double queen bed, ada di sini bisa 4 orang. Terus aku bawain air mattress, itu pakai pompa. Dan ujung-ujungnya karena itu kempes tengah malam guys, aku dan kokoku tidur di lantai. Ya kok. Hari ini hari yang sangat dinanti-nanti, karena hari ini aku bakal wisuda guys. Gila, 4 tahun udah selesai. Today's the day, ini lagi siap-siap. Kita bentar lagi mau ke gereja karena hari ini hari Minggu. Abis itu langsung ke stadionnya, aku wisuda. Jadi, gimana pak? Any last words to say before I close the video? Jadi, langsung ya, thank you ya Leo, sudah. Oh, why yang thank you pak? Saya thank you kenapa? Karena sudah nggak usah bayar-bayar lagi toh. Jadi apa, job is done, dan ya semuanya ada diawali dengan satu perjuangan, akhirnya diakhiri dengan satu pencapaian. Ya, graduation. Jadi di dalam hidup ya selalu ada awal dan akhir. Begitu juga kemarin kita berpisah dan sekarang kita berkumpul kembali, ya kan? Nah, setelah berkumpul nanti bisa lagi. Nanti tanggal 16 papa mama pergi, berpisah lagi. Begitulah hidup. Jadi nikmati saja setiap proses, dan memang di dunia ini memang tidak ada yang abadi ya. Kayak ada lagu pak. Tak ada yang abadi gitu. Oh gitu. Tapi gimana pun kita tetap cinta Indonesia, itu yang hebat orang Indonesia ya. Yoi. Kita orang Indonesia sampai mana-mana pun tetap. Ini bukti ya guys. Ya buktinya. Tidak di sponsor tapi banyak nih. Dan ini lagi loh, nih lihat. Wih. Itu harta karun kalau liburan ya. Oke. Okay. Ya udah. All the best ya. Jadi, jadi sekarang setelah kamu lulus tahu nggak apa? Kamu apa? Masuk lagi di awal perjuangan. Yoi. Jadi dunia barunya kamu. Dunia baru. Ya, nanti ya, kamu akan menikmati itu semua di masa perjuangan ini. Amin. All the best. Yes. Yeah. Thank you, Pak, for coming. Yeah. Yeah. It's my pleasure. Okay. Yeah. It's my. Yeah, yeah guys. Bye bye. Ditunggu vlog selanjutnya pas nanti aku wisuda. Thank you guys for watching. Dadah.